to my vlog. And today aku sekarang lagi ada di rumahnya Kak Sharon. Jadi aku bakalan mau ketemu sama Kak Sharon dan sama semuanya. Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya udah mau datang. Iya, aku juga makasih banget, makasih banyak. Mas. Ini mamanya? Iya, ini mama. Masya Allah. Eh, kakak tadi. Iya. Ayo, Sarah. Ini modelnya kayak gimana udah jelas ya? Ini Bang Rio. Bang Rio, suaminya ini, Ustaz Zawri. Oh iya, salam kenal, aku Nabila. Iya, aku udah datang. Ya. Ya. Aku sholat dulu ya. Iya boleh. Udah boleh, udah boleh. Oke, guys, sekarang aku udah sampai di rumahnya Kak Sharon. Sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga sama Kak Sharon dan sama yang lainnya. Oke, first time banget. Aku syukur banget bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng sama Kak Sharon. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, guys, sekarang aku lagi nunggu di ruangannya podcastnya Kak Sharon sama Kak Zaskia juga. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing juga yang pastinya. Happy banget sih sebenarnya Kak Sharon sama Kak Zaskia kesukaan mama. Iya. Dulu ada sinetronnya. Sinetronnya apa sih? Setiap kali kita nonton Cinta Fitri. Nah. Kakak belum lahir dulu. Belum lahir. Cuma kecil. Cuma kakak udah suka ngikutin juga kan? Suka ngikutin. Sekarang udah bisa ngobrol bareng. Yeay. Seneng enggak, Kak? Seneng banget. Alhamdulillah, bersyukur banget. Oke, jadi kita tungguin dulu ya. Selamat ya, kemarin Masya Allah kuliah. Masya Allah. Halo. Halo. Sampai yang aku bilang, ini papanya Nabila. Dia tahu papanya Nabila. Dia tahu. Orang nonton terus mamanya. Paling suka pas Nabila nyanyiin apa? Hah? Pas Nabila nyanyi apa? Paling suka. Enggak tahu lagunya biasanya. Yang kayak gimana ceritanya? Ya Allah, sini Mama foto dulu ya. Iya, foto. Ya Allah, lupa deh. 1, 2, 3 Agak takut ya. Awalnya Mama apa ngedownload SCT Plus gara-gara Nabila. Enggak, awalnya suka Nabila tuh Mama nonton apa? Nonton gara-gara Nabila YouTube. Yang YouTube sama tentara Israel menangis itu. Oh. Kan Mama lagi di karantina di hotel. Tiba-tiba ke itu nonton itu gitu loh. Oh, jadi udah dari lama. Udah lama. Ya? Ada kali berapa tahun yang lalu lah ya waktu pas pandemi. Iya, ini ada brand kita. Wah, wow, semoga terpakai. Mama juga ada loh dari Belanda. Langsung ada loh, padahal enggak tahu mau ketemu. Padahal langsung ada. Mama ada di rumah. Oleh-oleh gue diambil saya. Jadi kalah sayang udah kalah sayang deh. Kalah sayang. Sini Rin.
buat sen mana muat. Jeblok banget. Mama yang takutnya jeblok ya. Enggak pernah kayak gini. Enggak pernah yang kayak sampai segininya loh, gitu loh. Kalau lo lagi lonely di Belanda ya nonton dia, nonton Ukasa anak-anak. Ya biasanya yang dikirimin tuh anak-anaknya doang gitu. Ini oh lagi acara di sini dikirimin gitu. Oh ada vlog yang ini anak-anak apa cucu-cucunya gitu. Skeletly lagi ngirimin kabur. Jadi tadinya itu kan hari Senin kemarin aku ngevlognya, cuma lama aku baru landing Selasa. Jadi kemarin aku minta tolong boleh nggak ya Rabu gitu supaya kalau bisa ketemu. Iya udah bilang katanya nggak bisa waktu belum tentu. Ini lagu menghargai kata rindu. Iya, iya, oke. Gue bisa gak ya? Oke. Tunggu. Satu, dua, tiga. Keluhanmu setiap hari ingin bertemu denganku. Ya Allah, Masya Allah. Keluhanku setiap waktu merindukan dirimu. Mungkin saatnya kita menghargai kata rindu. Udah 2 bulan gak ketemu sama Oma ya? Iya, kan sama Oma. Siapa? Kisama dulu. Rame. Sekarang aku lagi diajakin makan sama Bunda sama Kak Zaskia juga. Makasih banyak ya. Makasih loh udah mau stay di sini. Oh, belum tahu ini apa nih Bunda? Ini Zaskia, ayam Suharti ya. Ayam. Iya, ayam sama Kia sini sayang nak, kayak ngomong. Ini bikin sendiri, Kak. Apa? Ini bikin sendiri. Enggak, aku beli. Ini tuh buat Mbak yang buat. Ini pesanan mama ini. Bunda kangen bakso ini 2 bulan yang lalu makan ini. Wah, 2 bulan yang lalu lama banget. Iya, kan sebelum Belanda ke Belanda. Okay. Main ke Belanda ya sayang ya. Iya, insyaallah. Makan bakso buatan aku. Apa namanya? Kemama kalau bahasa Aceh. Itu apa kan kayu? Iya kalau bahasa Aceh kami bilangnya kemama. Iya, kemama kok udah jadi masakan. Oh, udah jadi masakan. Oh, gitu. Iya. Ini gede banget sih. Ikannya memang dari Aceh. Nih. Iya dong. Ini tunggu dari Aceh masak di sini. Oke, siap. Ayo silakan yuk. Ayo silakan. Selamat datang ya. Selamat datang. Halo. Pamit banget semua.